Mengbelas-belas wangunan warung makan di sisian basisir Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Katiten Raruk Saparna setutas kata rajang Lambak Sagara Anu Rongkah. Eta Lambak Sagara Anu Rongkah teh di rong bakal masih narajang tepi ka sababaraha poe nu bakal datang. Usum angin ti tebeh kulon anu karandapan di basisir Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, ngebalukarkeun lambak sagara anu jangkungna 3 meter tepi ka ngaruksak mangbelas-belas wangunan di sisieun basisir. Eta gumulungna sagara anu rongkah ti saprak poean lebaran teh ngabalukarkeun pihak anu boga warung nandangan rugi. Samalah eta wangunan warung teh di erong teu bisa ditempatan deui lantaran kagerus ku lambak sagara anu rongkah. Eta pihak anu boga warung di basisir Citepus teh leuwih milih keur nutup sarta ngosongkeun tempat dagangna alatan gumulungna lambak anu rongkah di rong bakal karanda pandeui tepi ka sababaraha poe nu bakal datang. Salah seorang petugas balawista Asep Edom Saifullah ngebrehkeun lambak sagara anu tepi ka 3 meter teh ngagerus basisir tepi ka eta cai laut asup ka jero wangunan warung. Antukna eta lambak sagara teh ngaruksak mang belas-belas wangunan warung di sabudeureun basisir. Ketinggian ombak sih kecil, sebenarnya sekitar 3 meteran. Tapi karena posisi kostur tubuh ini apa pantainya, minggu yang lalu kan pernah juga terjadi gelombang pasang sama. Dia mengikis air, mengikis pasir ke tengah. Otomatis di sini sudah tidak ada lagi penahan ombak. Jadi bentuk pasirnya udah lurus. Begitu air pasang itu, bisa langsung dia naik ke permukaan ataupun ke darat. Bahkan ke bangunan-bangunan yang ada di sekitar pesisir. Gumulungna lambak anu rongkah teh karandapan nalika wanci isuk-isuk sarta paso sore. Kukituna sakumna warga tur wisatawan di sabudeureun basisir digeuing sangkan leuwih waspada nitenan kaayaan di sabudeureunana sarta dipahing ngajugjug ka sisieun basisir dumeh lambak sagara bisa ngancem ka salametanana. Heri Setiawan, Bandung TV.